Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Ini asli ya hasil karyanya Mas Hamami. Dia membuat sendiri. Dan ini salah satu bahan mentahnya ya. Ini adalah dot nipple kelinci. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kandang Ternak Tani, channel yang khusus membahas putar peternakan kelinci dan peternakan marmut ya. Di video kali ini saya mau mereview usaha teman saya. Beliau adalah salah satu anggota Forkom PKPS Pemalang Selatan, di mana usaha beliau adalah salah satunya usaha pembuatan perlengkapan peternakan kelinci. Jadi selain usaha perlengkapan peternakan kelinci, beliau juga usaha perlengkapan aksesoris motor ya, seperti skotlet, pembuatan plat nomor, servis jok, dan lain-lain. Nah, ini saya sedang berada di lokasi kios perlengkapan motornya ya. Nanti saya akan tunjukkan di lokasi atau di rumahnya, tempatnya Mas Hamami, yaitu tempatnya pembuatan perlengkapan peternakan kelincinya. Nah, ini dia tempat pembuatan perlengkapan kelincinya Mas Hamami ya. Ini di depan rumahnya sendiri. Masih home industry ya. Alamatnya ada di Desa Bengkeng, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Ini asli ya hasil karyanya Mas Hamami. Dia membuat sendiri. Dan ini salah satu bahan mentahnya ya. Ini adalah dot nipple kelinci atau tutup dot nipple kelinci. Perlu teman-teman ketahui, Bejubel Shop ini sudah mempunyai pelanggan atau reseller dari berbagai macam daerah ya, terutama daerah timur seperti Surabaya, Malang, Jogja, Solo, dan lain-lain. Dalam pembuatan perlengkapan kelinci ini, Mas Hamami dibantu sama warga sekitar ya. Untuk jenis-jenis produknya, kita tanyakan saja langsung sama Mas Hamaminya. Berikut adalah wawancara bersama Mas Hamami. Mas, saya yang usahanya dengan merek Jubel ya. Kita usaha pertama itu kita di bidang variasi motor, jok skotlet plat nomor. Yang kedua kita produksi peralatan ternak. Yang ketiga kita ternak kelinci kecil-kecilan begitu. Terus kita salah satu produk kita ada nipple kelereng, double kelereng, terus nipple stainless, gotri stainless. Tiga kita ada feeder. Ini feeder model lama, terus ini model baru. Ini bisa dirakit sendiri ya Mas ya, modelnya lagi itu. Terus kita juga ada tempat data contohnya seperti ini. Kalau harga kita bagian fokus ke produksi, jadi harga lebih ke grosir, agen sama reseller dengan merek Bejubel semua ya, dengan merek Bejubel semua. Kita ada meja posing ya, belum kita luncurin, masih bertahap kita meluncurin bertahap. Nggak ada, cuman digantungin ke kandang. Berarti nanti ada karpetnya ya? Iya, ntar di sini ada karpetnya, jadi bisa dilempit praktis di pengiriman.
Terus kita ada tempat rumput. Tempat rumput juga kita produksi. Terus loyang. Ini buat alas tempat feses sama urin. Ntar kita uji coba di kebocoran ya. Jadi biar urin itu tidak bocor, ya tidak netes. Terus sama ke depan kita juga apa namanya ini pet cargo, cuman kita lapisin bagian sininya, kita lapisin tipe aluminium. Berarti itu yang belum ada isinya apanya? Yang kurang apanya? Yang kurang tinggal loyang sama sekat, paling sekat sama loyang. Kita masih fokus di tempat data. Bulan ini kita lagi fokus di tempat data ini, lagi ngeluarin ini. Begitu. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke. Selain usaha tadi ya, pembuatan perlengkapan peternakan kelinci dan usaha perlengkapan variasi motor, Mas Hamami juga usaha peternakan kelinci. Tidak tanggung-tanggung, Mas Hamami ini peternak kelinci, kelinci yang super ya. Beliau memiliki jenis kelinci seperti GG atau German Giant, terus FG, terus California, dan High Call. Nanti kapan-kapan kita review produk-produk dan kelincinya Mas Hamami ya. Kita sharing lagi bareng Mas Hamami, karena beliau itu termasuk salah satu anggota Forkom atau anggota komunitas PKPS yang sangat kreatif ya. Beliau juga sering disebut sama teman-teman sebagai profesornya komunitas PKPS Pemalang Selatan. Selain produk-produk yang sudah saya sebutkan tadi, Mas Hamami juga berencana mau membuat produk yang lain lagi ya, seperti dot nipple semi otomatis. Tadi saya dapat bocoran dari Mas Hamami, dot nipple semi otomatis itu maksudnya adalah kita masih memakai botol bekas, tapi nipple-nya pakai nipple otomatis ya. Jadi akan lebih praktis dan lebih ekonomis. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu. Biar nanti ketika saya upload video mengenai nipple otomatis itu, teman-teman bisa dapat notifikasinya ya. Jangan lupa juga buat klik tombol loncengnya, biar nanti teman-teman selalu dapat notifikasi ketika channel ini upload video mengenai seputar peternakan kelinci dan peternakan marmut. Karena di channel ini sudah banyak sekali ya upload video mengenai seputar peternakan kelinci dan peternakan marmut. Nah, buat teman-teman yang mau order atau mau jadi resellernya Bejubel Shop, nanti bisa chatting lewat WA ya, atau lewat FB. Nanti saya cantumkan di deskripsi video ini, dan juga saya cantumkan Google Map-nya ya. Barangkali teman-teman mau belanja atau main langsung ke tempatnya Mas Hamami. Oke teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung produk-produk dalam negeri ya. Kita bantu bangsa ini dengan membeli produk hasil karya orang sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Dan saya berharap nanti ada dinas pemerintahan yang menonton video ini dan tergerak hatinya untuk mau membantu memajukan usaha kreativitasnya Mas Hamami ini. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang
kurang berkenan atau menyinggung teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan tani Indonesia.